Teman-teman, barusan tadi adalah kereta api Argo Anggrek yang saat ini hari ini tanggal 6 Februari 2021 memutar jalur ke jalur Yogyakarta Klaten karena imbas adanya banjir di Semarang ya. Nah, saya saat ini sedang naik KRL yang tujuan ke arah Yogyakarta. Namun di stasiun Srowot kita belok ke jalur 3 dan menunggu tadi silang kereta api Argo Bromo Anggrek. Sekarang akan melintas di jalur 1 kereta api Matarmaja menyusul KRL tersebut. KRL D611159 tunggu disusul. Nah, kereta saya yang saya naik ini disusul oleh kereta api Matarmaja. Itu stasiun Srowot ya. Stasiun Srowot ini berada di sebelah barat stasiun Klaten. Jadi tadi saya barusan cuma maju satu petak saja. Keretanya dari arah sana teman-teman. Kalau teman-teman belum tahu, kereta api Matarmaja ini seharusnya menggunakan jalur dari Solo Jebres itu belok ke kanan. Nantinya kereta ini harusnya ke stasiun Semarang Tawang. Namun imbas adanya banjir di stasiun Semarang Tawang, jadi kereta api Matarmaja ini memutar jalur. Nantinya masuk ke jalur tengah, yaitu jalur Keroya belok kanan ke stasiun Purwokerto. Keretanya sudah ada, kita zoom dulu di sana. Tuh teman-teman, kereta utara itu terkenal dengan panjang rangkaiannya. Kereta api Matarmaja langsung berjalan di stasiun Srowot sekaligus menyusul KRL yang saya naiki. Untuk itu, buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, dan jangan lupa subscribe. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.